Bagi sebagian orang, ular adalah hewan yang menakutkan. Mereka ditakuti karena dianggap berbahaya dan mempunyai tampilan yang mengerikan. Namun, ternyata ada juga loh, ular-ular yang tampangnya cantik dan elegan. Gak percaya, berikut adalah deretan ular dengan kulit paling cantik. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Ular pagar Irian, Green Tree Snake. Ular dengan nama ilmiah Dendrelaphis pantulata ini termasuk ke dalam ular baik atau ular yang tidak memiliki bisa. Karakteristik warnanya bervariasi. Tubuh bagian atasnya biasanya berwarna hijau, hijau kebiruan, dan hijau kusam. Untuk bagian perutnya, berwarna kuning cerah, habitat hidupnya, berada di pepohonan dan semak belukar. Ular Garter San Francisco. Seperti namanya, San Francisco Garter merupakan ular dari San Francisco. Ular dengan nama ilmiah Tamnaphis sirtalis tetrataenia ini sering disebut ular paling indah di Amerika Serikat. Ciri mencoloknya adalah kepala oranye, tubuh ramping, biru kehijauan, dan garis-garis tebal. Habitat ular ini berada di daerah lereng gunung yang banyak rerumputan dan bebatuan. Ular ini tidak memiliki bisa. Namun sayang, ular cantik ini terancam punah. Kobra Filipina. Banyak orang bilang ular kobra menyeramkan, namun itu tidak sepenuhnya benar. Ya, kalau dari segi bisa, kobra dengan nama ilmiah Neja filipinensis ini memang sangat mematikan. Meski mematikan, penampilan kobra asal Filipina ini sangat menarik. Perpaduan warna kuning hitam di tubuhnya begitu mencolok, menandakan bahwa ia bukanlah reptil sembarangan. Boa pelangi. Nama rainbow pada ular ini merujuk pada sisiknya yang berkilauan. Sisik boa pelangi ini berwarna merah oranye dengan corak hitam yang diikuti kilatan-kilatan pelangi cantik. Hewan eksotis ini sangat dicari karena keindahannya. Namun, perburuan yang tak terkendali dan perusakan hutan hujan menurunkan populasi mereka. Beludak semak Afrika. Let's say hi pada sobat kecil mematikan ini. Ular yang masih satu keluarga dengan ular derik ini memiliki tubuh yang mungil. Ciri khas dari ular ini adalah sisiknya yang indah berduri dengan mata yang besar. Mereka kerap dijumpai di semak-semak dan pepohonan. Ular cabai besar. Ular cantik ini adalah ular asli yang berasal dari Asia Tenggara. Bentuk kepalanya yang kecil dan berwarna merah sangat eye-catching, dipadukan dengan tubuhnya yang sangat eksotis dengan warna biru hitam. Namun, jangan meremehkan si cantik ini ya, karena ia mempunyai bisa yang sangat mematikan. Ular leher cincin. Ular leher cincin dengan nama ilmiah Diadophis punctatus ini adalah spesies ular kolubrid yang ditemukan di sebagian besar Amerika Serikat, Meksiko Tengah, dan Kanada bagian Tenggara. Ciri khas ular ini adalah memiliki cincin di lehernya, warnanya sangat menarik perhatian karena mulai dari pertengahan tubuh sampai ke ekornya berwarna oranye kemerahan. Uniknya lagi, ia akan melingkarkan ekornya ketika merasa terancam. Sekian video dari kami, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.